yang kami hormati. Senang sekali saya Dirman Arifandi bisa menemani pagi Anda yang bersahaja ini. Tentunya kami ucapkan selamat datang dalam acara WMO Badminton Open 2023. Event ini terlaksana mulai tanggal 20 sampai dengan 27 Mei 2023 yang diselenggarakan oleh WMO Wajo Max Online dan didukung penuh oleh Dispora Kabupaten Wajo, PBSC Kabupaten Wajo, dan juga Wajo Max Online. Dan yang paling spektakuler pada event ini, total hadiah senilai 67 juta rupiah. Memulai acara dengan khusyu dan talabu, saya mengajak para hadirin membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, melangkah ke acara selanjutnya. Pembacaan doa oleh Ustaz Ridwan, dengan segala hormat kami silakan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan lancar, sukses, aman, sesuai yang kita harapkan masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tatawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini atas izin dan kuasa-Mu kita melaksanakan pembukaan WMO Badminton Turnamen Open tahun 2023. Engkau Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Satukanlah kami dalam kebaikan. Janganlah Engkau mencerai-beraikan kami ya Allah. Persatukanlah kami dalam kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa penegak-penegak hukum kami, dosa para pendahulu kami. Ya Allah ya Mujid, kabulkanlah semua doa-doa kami ya Allah, kabulkanlah semua permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu almuwafiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wassa'adah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tamu undangan yang kami hormati, melangkah ke acara selanjutnya. Laporan Ketua Panitia. Dengan segala hormat kami mengundang Bapak Haji Idris Penghuni SE. Dengan hormat kami silakan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pelaksanaan Wajo Next Honor Badminton Open 2023 dapat terlaksana pada pagi hari ini. Pertama-tama kami sampaikan Bapak Bupati, sedianya pelaksanaan pembukaan kita laksanakan pada malam hari karena Bapak Bupati bertepatan ada acara di Makassar pengukuhan kemawap dan di waktu yang sama sebentar malam, jadi kami minta untuk pembukaannya kita laksanakan pada pagi hari ini. Demi kecinta Pak Bupati untuk menghadiri acara Wajo Badminton Badminton. Terima kasih Pak Bupati. Tentu kami dari panitia pelaksana menyampaikan terima kasih kembali lagi kepada Bapak Bupati bersama dengan Ibu Kepala Dinas atas support dan dukungannya sehingga pelaksanaan kegiatan Badminton Open yang dilaksanakan Wajo Next Honor dapat terlaksana. Tentu kami dari panitia menyampaikan terima kasih karena pada intinya bahwa kegiatan pelaksanaan ini hobi tentu akan menitikberatkan pada sportivitas dan pembibit untuk mencari bibit unggul di Kabupaten Wajo. Kemudian yang kedua kami laporkan Bapak Bupati bahwa yang mendaftar pada sampai pada hari ini kurang lebih 200 orang yang ikut bertanding. Sebentar malam insya Allah kami akan mulai. Kemudian ada juga kalau tidak salah open, ini level open, ada dari luar Sulawesi akan bertanding nanti tanggal 24
karena mengingat kalau dia agak cepat datang terlalu lama juga di Wajuk. Makanya kasih jadwal sekitar tanggal 24 sampai tanggal 27 kegiatannya. Kemudian yang kedua, total hadiah yang diperebutkan pada kegiatan ini kurang lebih 67 juta rupiah. Tentu dana sebesar ini bantuan dari Bapak Bupati, Ibu Kepala Dinas, PBSI Kabupaten Wajuk bersama dengan anggota Dewan, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat kami dilaksanakan. Kemudian Alhamdulillah tentu terakhir kami sampaikan bahwa kegiatan ini juga disponsori oleh beberapa pengusaha di Kabupaten Wajuk, dulu kami sebutkan satu persatu, sehingga total yang kami pakai sampai saat ini kurang lebih 100 juta. Ini berkat dari pihak sponsor pada kegiatan kita pada hari ini. Kenapa anak-anak WMO kami support untuk ikut bulu tangkis? Bahwasannya di motor itu adalah hobi yang membutuhkan fisik yang kuat, intelijensi yang kuat, kecerdasan yang kuat. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut itu harus melalui olahraga. Dan bulu tangkis inilah salah satu olahraga yang kita pilih untuk membantu intelijensi kita untuk menyalurkan hobi kita di motor. Kami bersama dengan PBSI khususnya juri-juri di tempat ini pula, kami bersinergi itu membuka pelatihan usia muda. Usia muda, jadi WMO bersinergi dengan PBSI menjadikan tempat ini adalah tempat latihan usia muda. Kenapa usia muda? Karena inilah bibit-bibit yang akan datang kita persiapkan untuk mewakili daerah kita. Selanjutnya ternyata di Kabupaten Wajuk atlet-atlet kita cukup luar biasa. Ada atlet nasionalnya, ada top-topnya. Meskipun kemarin kita belum sempat dapat medali, tetapi insya Allah di 2026 dengan kegiatan ini kita targetkan kita harus raih medali di daerah kita masing-masing. Kita persiapkan fasilitas di Wajuk cukup luar biasa, meskipun bukan milik pemerintah, milik swasta, tetapi alhamdulillah ada beberapa lapangan yang sudah kita laksanakan. Jadi kita sama-sama ketua KONI, oke, mari kita sama-sama mempersiapkan siapa yang akan menjadi nanti tim yang mewakili Kabupaten Wajuk. Karena kita pasti ada wilkar setiap tuan rumah dalam pekan olahraga provinsi itu pasti dapat wilkar. Kalau yang lain cuma satu atletnya, kita pasti dua atau tiga. Itu aturannya dulu kita terima. Banyak hal yang kita persiapkan untuk pekan olahraga provinsi, banyak venue yang kita persiapkan, bukan cuma bulu tangkis, kita butuh dana yang cukup luar biasa. Khusus teman-teman WMO, sekiranya pemerintah daerah PBSI menginginkan bantuan, baik tenaga moral, silahkan dibantu full, jangan tanggung-tanggung. Kami siap membantu untuk mensukseskan pekan olahraga provinsi. Melangkah ke acara selanjutnya, sambutan Ketua PBSI Kabupaten Wajuk dengan hormat, kami silakan Bapak Dr. Samsul Bahri MSI. Dengan segala hormat, kami silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama tadi Kanda Takwa Gafar mengatakan bahwa WMO ini musiman. Dulu kalau lari, sepeda. Tapi insya Allah di bulu tangkis ini tidak akan apa yang kita khawatirkan bahwa akan meninggalkan bulu tangkis. Saya kira WMO tidak akan meninggalkan bulu tangkis. Kenapa? Yang pertama, WNO sudah resmi menjadi anak bungsu PBSI Kabupaten Wajuk dan sudah diikat dengan surat keputusan PBSI menjadi anggota PBSI Kabupaten Wajuk. Yang kedua, tahun lalu saya katakan bahwa waktu melaksanakan Open Lokal Wajuk, saya bilang WMO ini pasti akan memberikan warna PBSI ke depan. Dan alhamdulillah tahun ini dibuktikan dan melaksanakan Open Nasional
kami laporkan kepada Pak Bupati, laporannya Pak Ketua Panitia tadi. Jadi di samping lokal wajah yang diikuti oleh sekitar ratusan atlet, pemain, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, yang sudah senior maksud saya, bukan tua, ada pemain mantan pelatnas dan pemain-pemain Sulawesi Selatan yang akan nanti pada tanggal 24 akan bertanding di tempat ini. Maka kita buka open nasional. Nah, ada pemain nasional. Ini merupakan motivasi bagi teman-teman kita, adik-adik kita di Wajo untuk melihat permainan mereka dan termotivasi untuk meningkatkan permainan mereka. Bapak Ibu sudah sekalian, pertama-tama saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo tentu yang paling bersyukur hari ini dengan segala usaha upaya kita untuk membangun pembinaan olahraga, ya, dengan berbagai prestasi yang mulai menunjukkan, bahkan di PON Papua beberapa waktu yang lalu saya ikuti dan hadiri langsung pembukaannya. Ya, termasuk di dalamnya atlet-atlet kita ada dari Wajo, baik menembak, ya begitu juga di cabang olahraga lain. Saya berharap kedepannya nanti ini, setelah nanti kita menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi, kita bisa merebut medali emas yang sebanyak-banyaknya, khususnya di cabang olahraga bulu tangkis. Nah, tentu ini juga nanti kita akan mempersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional. Ya, mudah-mudahan ada atlet kita, ada prestasi-prestasi kita yang nantinya akan dilahirkan melalui event-event yang dilaksanakan hari ini. Dan apa yang menjadi upaya, ya, nah ini ada hikmahnya juga adanya PMK 212, yaitu Peraturan Menteri Keuangan 212 yang tiba-tiba lahir setelah APBD kita sudah disahkan di akhir November, ya, akhir November tahun lalu kita sudah sahkan APBD untuk dibelanja tahun ini. Tiba-tiba ada PMK yang menuntut kita untuk mengalokasikan di bidang kesehatan dan pendidikan, karena pendidikan itu adalah bagian pemuda olahraga untuk membina para atlet-atlet kita yang berprestasi, sehingga ini dapat kita alokasikan anggaran. Dan tentu ini tidak bisa juga terjadi kalau tidak ada dari anggota DPRD kita yang mengalokasikan aspirasi beliau, ya. Jadi biar aturannya ada, ya, regulasinya mendukung, tapi kalau tidak ada lagi kepedulian, tidak ada lagi keinginan dan tidak ada kemauan, ya alhamdulillah kita sangat berterima kasih dan tentu kita doakan beliau supaya tetap selalu ada di DPR, ya, membangun ya daerah kita, ya. Jadi saya kira tidak susah kalau kita menyatu, tidak susah kalau kita kompak, ya, tidak susah kalau kita terus punya semangat yang sama, ya. Jadi untuk itulah saya atas nama pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala usaha-usaha kita semua ini untuk memajukan daerah kita, termasuk tahun ini, ya, kita bangun gedung olahraga milik pemerintah daerah untuk membina, khusus nanti membina atlet-atlet, spesialis atlet, ya, Jalan Lembu, ya, melalui gedung itu nanti akan bisa nanti kita betul-betul membina khusus, ya, nanti PBSI akan merancang seperti apa model pembinaannya nanti ke depan. Kemudian tahun ini juga, ya, kita akan benahi Atakai, ya, selain kita mendapatkan rehab dari pemerintah pusat untuk rumah adat 100, insya Allah kita tahun ini akan membangun kolam renang yang berstandar event, ya, di lokasi rumah adat Atakai, ya, juga akan membangun sirkuit road race yang juga berkelas, ya,
di kawasan rumah adat Atakai. Dan doakan Bapak Ibu, akhir tahun ini Atakai akan berubah wajah dan akan dikelola secara profesional. Kami sekarang ini lagi menggodok dengan Komisi 4 DPRD untuk nanti kita persembahkan kepada masyarakat Wajo, supaya pariwisata kita, ikon pariwisata Wajo ini akan kita bangun sebaik mungkin, ya, utamanya melalui rumah adat Atakai yang sangat monumental yang dipersembahkan oleh Bupati kita sebelumnya, yaitu Pak Dahlan Maulana. Ini harus kita selamatkan bersama. Selamat dan sukses kepada panitia Wajo Next Owner, yang saya sekali lagi mengucapkan jasa kumulawiran kehadira atas kegiatan ini. Ya, mari kita laksanakan dengan penuh amanah bantuan pemerintah daerah ini, ya, melalui perjuangan daripada Bapak Takwa Gafar. Ya, mari bertakwa supaya terus kita merebut sebuah kemuliaan, karena takwa itu kemuliaan, ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an, ya, bertakwa itu sebuah kemuliaan yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, ya, mohon maaf dengan segala kekurangan. Mari kita buka Open Turnamen atau Badminton Open 2023 Wajo Max Owner dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bersama-sama dengan seluruh pemerhati bulu tangkis, ya, melalui PBSI dan inovasi dari Wajo Max Owner melaksanakan kegiatan turnamen atau Badminton Open 2023 yang alhamdulillah dilaksanakan di Lembu Spot yang alhamdulillah dengan jumlah peserta yang cukup banyak dan hadiah yang sangat menarik, ya, buat para atlet, yang tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar atas usaha kita untuk terus membangun olahraga kita di Wajo, khususnya cabang olahraga bulu tangkis. Insya Allah 2026 kita akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Semoga kita persiapkan atlet-atlet kita, khususnya di cabang olahraga bulu tangkis ini, untuk bisa merebut medali emas yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, ya, untuk menjadi tuan rumah yang sukses insya Allah. Selamat dan terima kasih kepada semua yang telah turut bersama-sama berkolaborasi dalam kegiatan Badminton Open 2023 melalui organisasi Wajo Max Owner yang dilaksanakan hari ini. Sukses selalu, salam olahraga. Jaya. Untuk kegiatan pelaksanaan ini, kami hampir satu bulan kita melaksanakan ke persiapan pelaksanaan Badminton Open, sehingga pada hari ini kita lakukan, sudah mulai ada pembukaan yang dihadiri ratusan peserta, hampir keseluruhan klub yang ada di Kabupaten Wajo, ditambah dengan di luar Kabupaten Wajo, ditambah dengan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Dia sendiri kurang lebih totalnya 67 juta dengan dua kategori, kategori open dengan lokal Wajo. Ya, yang paling fantastis adalah juara satu 20 juta ada atau umumnya, ditambah dengan trofi masing-masing juara. Juri untuk persiapan ini kurang lebih 15 orang untuk juri dewan hakim, ditambah dengan panitia-panitia untuk membantu kegiatan pelaksanaan. Untuk hari ini pada prinsipnya bahwa kita mau silaturahmi sesama atlet bulu tangkis yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, dan kami coba-coba juga mengundang daripada di luar Sulawesi Selatan, dan prinsipnya untuk menjadi sportivitas, menjaga bagaimana sportivitas dalam berolahraga itu kita tingkatkan di Kabupaten Wajo.